entah siapa yang patut dipersalahkan apabila berlaku kemalangan seperti ini. Di dalam video yang dikongsikan, jelas menunjukkan sebuah kereta telah terlanggar motosikal yang secara tiba-tiba melintang di hadapan keretanya. Kemalangan yang berlaku di bulatan Taman Sri Gombak ini menimbulkan kemarahan netizen kerana pemilik motosikal tersebut enggan bertanggungjawab dan melarikan diri.